untuk berdiri untuk menyanyikan dua buah lagu, yaitu lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku. Bahasa Melayu Sekolah Rendah Peringkat Daerah Penampang, yang dikasihi semua rakan guru pembimbing yang datang daripada sekolah-sekolah yang menyertai pertandingan ini, dan yang disayangi adik-adik peserta-peserta pertandingan dendangan syair Bahasa Melayu Peringkat Daerah Penampang bagi tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, syukur alhamdulillah hari ini 6 Ogos 2024 kita dipertemukan di dalam majlis yang sangat mulia ini, yaitu kita sama-sama memeriahkan pertandingan dendangan syair Bahasa Melayu Sekolah Rendah bagi peringkat daerah Penampang tahun 2024. Baik, kita beri tepukan kepada majlis kita pada pagi. Baik, dan untuk makluman semua, Pejabat Pendidikan Daerah Penampang telah memberikan kepercayaan kepada Sekolah Kebangsaan Puntunoh untuk mengelolakan dan untuk menganjurkan
pertandingan dendangan syair pada tahun ini. Syukur Alhamdulillah. Dan pada hari ini, pada ketika ini saya berdiri di hadapan ini, saya mewakili pegawai pendidikan daerah Penampang, seterusnya mewakili guru besar sekolah kebangsaan Puntuno, Puan Zuraina Binti Omar, untuk memberikan sedikit, untuk mewakili mereka untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di dalam pertandingan kita pada pagi ini. Jadi selamat datang diucapkan kepada semua ya pada pagi ini. Terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan. Tuan-tuan dan puan-puan, memang ada sedikit, mungkin bukan juga kerang kabut, tetapi kesuntukan masa kan, bagi kita untuk mengelolakan pertandingan ini, di mana tempo masa yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pun untuk membuat latihan ke apakah, memang sangat terhad. Tetapi saya paham, mungkin daripada awal tahun, bakat yang ada pada anak-anak didik, tuan-tuan dan puan-puan di sekolah memang mungkin sudah dikenal pasti. Okay? Dan beberapa siri pertandingan pun baru-baru ini seperti pertandingan saja, pertandingan bercerita, dalam bahasa, dalam koakademik, dalam bahasa Inggris pun ada, storytelling dan macam-macam. Saya rasa semua pun mengalami keadaan seperti apa yang berlaku pada pertandingan syair ini. Tetapi apa yang saya puji adalah semangat adik-adik peserta yang ada di hadapan kita pada pagi ini. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada semua peserta kita pada pagi ini. Dan untuk makluman semua, penyertaan kita setakat ini, kita yang menyertai pertandingan ini adalah 12 buah sekolah. Wow, memang ramai. Okay, terima kasih. 12 buah sekolah daripada berapa itu? 28. 28 buah sekolah di daerah Penampang ini. Jadi syabas dan tahniah. Dan kepada adik-adik, pertama sekali cikgu ingin ucapkan selamat bertanding. Okay, keluarkanlah apa yang ada bakat adik-adik di dalam pertandingan dendangan syair pada pagi ini. Jangan takut, jangan risau, sebab yang ada di hadapan ini semua dalam bilik ini adalah cikgu-cikgu kamu semua, okay? Yang sentiasa paham dengan keadaan dan situasi kamu. So, buat yang terbaik untuk pagi ini, boleh? Okay, insyaAllah. Semoga semua peserta pada pagi ini dapat melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan seterusnya untuk sekolah dan juga untuk daerah Penampang yang kita kasihi. Okay? Dan terima kasih banyak juga daripada kami selaku tuan rumah kepada Puan Rasida selaku pengurusi teknik dendangan syair peringkat daerah Penampang. Begitu juga dengan barisan hakim kita yang terdiri daripada Puan Kalso tengah-tengah, Puan Norsia yang bertudung hitam, dan Puan Nurul Aina yang bertudung apa ini, oren tahu ya, okay. Dia cakap tadi dia risau untuk kipas mau terbang dia punya bulu mata tadi kapal dekat. Okay, gurau saja. Alright, apapun barisan hakim kita memang mantap hari ini, kali ini semua berkenal, kita beri tepukan dulu kepada hakim kita. Alright. Dan yang terakhir saya ingin meluahkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan ahli jawatan kuasa kerja yang terdiri daripada guru-guru dan juga staf sekolah kebangsaan Puntuno yang tidak berbelah bagi lagi dia punya apa ini betul kayak tuh yang menyokong pertandingan ini, penganjuran ini sejak daripada awal kita merancang sampailah ke hari kejadian pada pagi ini. Jadi terima kasih kepada semua AJK kerja. Alright, dan akhir sekali daripada saya di sini mewakili PPD dan juga guru besar mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua sekolah yang menyertai pertandingan pada hari ini. Semoga majlis kita dipermudahkan, semoga semua peserta kita dapat melakukan yang terbaik pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi, dan lupa ucap terima kasih kepada Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan SSTP ataupun dulu dikenali sebagai BTP, tempat ini yang indah ini kerana meminjamkan kita tempat ini. Terima kasih SSTP ya, harap dengarlah. Okay, thank you.
diucapkan kepada yang berusaha Pangeran Haji Johari bin Pangeran Haji Ahmad di atas percobaan itu tadi. Seterusnya kita akan memulakan pertandingan dendangan syair bahasa Melayu sekolah rendah peringkat daerah Penampang tahun 2024. Sebelum itu ada baiknya saya perkenalkan semula. Tadi Haji sudah perkenalkan, tapi sepatutnya pengurusi yang memperkenalkan. Seterusnya saya memperkenalkan para hakim selama 3 orang. Yang pertama Puan Nursiah binti Gerus. Yang kedua Puan Kalsum Laji. Dan yang ketiga Puan Nurul Aina binti Jalul. Mohon peserta bersedia. Saya selaku pengurus majelis memohon apabila peserta memulakan dendangan syairnya diminta semua penonton berada dalam keadaan mood senyap. Sila pastikan telepon bimbit semua dimatikan ataupun dibagi mood senyap. Okay. Setiap wakil akan mempersembahkan syair masing-masing. Dengan ini mohon kerjasama, tidak ada sembarang gangguan percakapan maupun pergerakan semasa peserta memulakan pertandingan. Harap maklum. Para hakim sudah bersedia? Seterusnya majelis mempersilakan peserta pertama untuk menyampaikan syair. Syair berbuat jasa, nukilan Harun Matia Irama Dodo. Buatlah jasa wahai teruna, hidupmu biar memberi guna. Kamu yang mati jasa tak fana, buahnya elok sempurna. Banyakkan hikmat besar dan seni, serahkan kepada Tuhan Rabbani. Jasa yang kekal berfaedah murni, bagi insani. Hidup manusia jangan percuma, buatlah bakti budi utama. Selagi baiknya kekal menjelma, si mati hidup selama lama. Buatlah baik sedaya upaya, hidup berbakti memberi cahaya. Sungguh pelita tak sia-sia, terbakar dirinya menerangi raya. Jangan menilai
Seterusnya dengan syair bahasa Melayu, dipersilakan peserta kedua. Berbuat jasa, karya Pendeta Zakbar Irama Tok Kenali. Buatlah jasa, wahai teruna. Hidupmu biar memberi guna. Kamu yang mati, jasa tak fana. Asalkan buahnya elok sempurna. Banyakkan hikmat besar dan seni, serahkan kepada Tuhan Rabbani. Jasa yang kekal berfaedah murni, yang kedua bagi insani. Hidup manusia jangan percuma. Buatlah bakti budi utama. Selagi baiknya kekal menjelma, si mati hidup selama-lama. Buatlah baik sedaya upaya. Hidup berbakti memberi cahaya. Sungguh pelita tidak sia-sia. Terbakar diri menerangi raya. Jangan menilai balas dan puji atau pahalanya.
rasanya demikian tamak dan keji. Padalah baiknya titik dan uji. Pahala dan balas jangan dihitung ataupun bintang di jada beruntung. Asalkan jasamu padat berderta, cukuplah di situ mulai bergantung. Buatlah baik ayuhai rakan ke dalam laut kamu campakan. Jikalau tidak dikenalikan, Tuhan tahu ia akan bukan. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi dengan saya bahasa Melayu daripada peserta nomor 2. Dengan saya bahasa Melayu seterusnya, dipersilakan peserta nomor 3. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hamba sembahkan kepada para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Terimalah syair kisah si tanggam anak terhaka, hasil karya Izzat Syukur, irama Dodol. Assalamualaikum, salam bermula, salam sejahtera sekalian hamba. Dengarlah kisah anak terhaka, jadi pedoman kita semua. Tersebutlah kisah dahulu kala, si tanggang tinggal di sebuah desa. Bekerja buat sepanjang masa kepada ibu selalu berjasa. Suatu hari datanglah bahtera, si tanggang belayar menjadi nakhoda. Meninggalkan ibu miskin dan tua, menanti pulang anak tercinta. Setelah menunggu sekian lama, kembalilah si tanggang ke desa semula, membawa pulang
sikap si tanggal yang derhaka itu menyebabkan kecil hati si ibu. Dengan perasaan sedih dan pilu, disumpah si tanggal menjadi batu. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi edaran syair bahasa Melayu daripada peserta nomor 3. Edaran syair bahasa Melayu seterusnya dipersilakan peserta nomor 4. Paduan karya Ruslan Madun, irama Naras. Dengarlah ini, hamba berpesan. Syair perpaduan hamba karangkan, sayangilah Tuhan padanya mata, jauhi sengit dan kegalauan. Negara kita aman sentosa, hidup harmoni. Barulah hidup bahagia dan
dengan syair yang disampaikan oleh peserta nomor 4. Dengan syair bahasa Melayu seterusnya, dipersilakan peserta nomor 5. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Terimalah ketahanan diri, karya Ghazali Latte, Irama Dodoli. Wahai remaja, dengarlah pesan. Dikala waris, raju awasa. Jadilah contoh semulia insan. Ilmu yang mantap jadi landasan. Membuang masa jangan sesali. Ikutlah resmi orang misali. Barang yang lepas jangan sesali. Masalah depan kita ungguli. Godaan dunia teruja jangan. Kelak melangkah jadi sekadar angan. Indahlah tidak tercapai tangan. Bangun remaja, jangan terlena. Gerakkan langkah, usaha di jana. Malas usaha tak kemana-mana. Masalah depan pasti terhina. Rohani kuat, jagalah iman. Hindari segala acuman. Berpikir bagai orang siuman. Barulah tahan luar dalaman. Ketahanan diri asas utama. Memupuk insan hebat ternama. Pemimpin agung bakal menjelma. Mentapi nusa adil saksama. Demikianlah tadi dengan syair yang disampaikan oleh peserta nomor 5. Bagi mengurangkan terdodohnya kita, maka dengan ini saya akan beri 5 menit waktu rehat. Saya rasa perlu tidur. Haji pun terhidup. 5 menit ya, akan mulai selepas 5 menit. Selamat pagi, salam sejahtera kepada guru dan rakan-rakan.
Rahmat Dodoy, Karya Ghazali Latif. Saya dendamkan, wahai remaja, dengarlah pesan dikaulah waris Raju Awasan. Jadilah contoh semuanya insan, ilmu yang mantap jadi landasan. Membuang masa jangan sekali, ikutlah resmi orang Itali. Yang lepas jangan sesali, masalah depan kita ungguli. Godaan dunia teruja jangan, kelak melangkah jadi halangan. Hidup bukanlah sekadar angan, indahlah tidak tercapai tangan. Rohani kuat, jagalah iman, hindari segala buruk acuan. Berpikir bagai orang siuman, baru bertahan luar dalaman. Bangun remaja, jangan terlena, gerakan langkah usaha dijana. Malas usaha tak kemana-mana, masalah depan pasti terhina. Ketahanan diri asas utama, memupuk insan hebat ternama. Pemimpin agung bakal menjelma, mentapi nusa adil saksama. Sekian dan terima kasih. Demikianlah tadi dindakan syair bahasa Melayu yang disampaikan oleh peserta nomor 6. Dindakan syair bahasa Melayu seterusnya, dipersilakan peserta nomor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan mendendangkan sebuah syair yang bertajuk Bersatu Padu Teguh Tujuan, hasil nukilan Ghazali Latif dengan irama Dodoy.
Duhai rakan, teman sejati, ayo dengarlah pesanan sakti. Jagalah adab, budi pekerti. Mari bersama mencurah bakti. Hendaklah ikhlas bersatu hati. Demikianlah tadi dengan syair bahasa Melayu daripada peserta nomor 7. Seterusnya dengan syair bahasa Melayu dipersilakan peserta nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dengarkanlah syair Berbuat Jasa karya Zabah Irama Dodoy. Buatlah jasa, wahai teruna,
hikmat besar dan seni. Serahkan kepada Tuhan Rabbani jasa yang kekal, berfaedah murni, umur yang kedua bagi insani. Hidup manusia jangan percuma, buatlah bakti budi utama. Selagi baiknya kekal menjelma, simati hidup selama-lamanya. Jangan menilik balas dan puji atau pahalanya dikaji-kaji. Rasanya demikian tamak dan keji padalah baiknya tinting dan uji. Buatlah baik, ayuhai rakan, ke dalam laut kamu campakkan. Jikalau tidak dikenal ikan, Tuhan tahu iyakah bukan. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi dindangan syair bahasa Melayu yang disampaikan oleh peserta nomor 8. Dindangan syair bahasa Melayu seterusnya dipersilakan peserta nomor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syair bahasa Melayu karya Roslan Madun, irama Dodoy. Bahasa itu cerminan bangsa, cinta ilahi setiap masa. Tuturkan ia dengan selesa, orang mendengar jadi biasa. Usah disanjung
bahasa Melayu kenalah cinta, setia padanya semata-mata. Jangan hendaknya menjadi buta, bahasa asing diangkat nyata. Bahasa kita di mata orang tinggi nilainya, tiadalah kurang. Seluruh dunia sudahlah terang, sangat dihormati bukan sebarang. Ayolah kita julang bahasa, di dada pelihara setiap masa. Bahasa Melayu jadi perkasa, nilainya tinggi julang angkasa. Sematkan tekad di dalam hati, cintai bahasa sampai ke mati. Anak cucu warisnya pasti bahasa Melayu tiada pengganti. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi dengaran syair bahasa Melayu yang disampaikan oleh peserta nomor 9. Dengan syair bahasa Melayu seterusnya, dipersilakan peserta nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendendangkan sebuah syair bertajuk Menuntut Ilmu, ciptaan Cikgu Rosni. Terimalah, Lama Dodol. Dengan bismillah syair dibaca, assalamualaikum pembuka kata. Menuntut ilmu tajuk bicara, jadi panduan kita bersama.
Jangan malas, jangan tersesat. Ilmu dan akhlak, jangan berkhianat. Dengan ilmu hidupmu nikmat, pribadi bijak, penuh manfaat. Dalam belajar janganlah susah, ilmu dan amal haruslah tepat. Dengan usaha hasilnya lebat, masa hadapan kan didapat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi dengan syair bahasa Melayu yang disampaikan oleh peserta nomor 10. Dengan syair bahasa Melayu seterusnya dipersilakan peserta nomor 11. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Adab dahulu baru ilmu, irama dodoi, karya Cikgu Nuraini. Adab dahulu barulah ilmu, budi pekerti amatlah perlu. Hiduplah aman senang selalu, hati pun tenang tiada pilu. Dalam menuntut ilmu yang tinggi, adab dahulu perlu dicari. Sopan dan santun, hormat sejati, jadi panduan sepanjang hari. Di mana jua hormati insan, adab hiasan insan budiman. Apabila ada hilanglah tenang, hati pun tenang. Tiada tenang. Di bahasa amatlah, demikianlah tadi dengan syair bahasa Melayu yang disampaikan oleh peserta nomor 11. Dengan syair bahasa Melayu seterusnya dipersilakan peserta nomor 12. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan hakim yang dihormati, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan. Hari ini saya akan mendendangkan sebuah syair, Ketahanan Diri,
karya Ghazali Late Irama Dodoy. Wahai remaja, dengarlah pesan. Dikaulah waris Raju Wawasa. Jadilah contoh semulia insan. Ilmu yang mantap jadi landasan. Membuang masa jangan sekali. Ikutlah resmi orang misali. Barang yang lepas jangan sesali. Masalah depan kita ungguli. Godaan dunia jangan teruja. Gelap melangkah jadi halangan. Hidup bukanlah sekedar angan. Indahlah tidak tercapai tangan. Bangun remaja, jangan terlena. Gerakkan langkah, usaha di jana. Balas usaha, tak kemana-mana. Masalah depan pasti terhina. Rohani kuat, jagalah iman. Hindari segala buruk ancaman. Berpikir bagai orang siuman. Baru bertahan luar dalaman. Ketahanan diri asas utama. Memupuk insan hebat ternama. Pemimpin agung bakal menjelma. Mentabir Nusa adil saksama. Sekian, terima kasih.
Demikianlah tadi dengan syair bahasa Melayu yang disampaikan oleh peserta nomor 12. Untuk pengetahuan semua, peserta 12 itu merupakan peserta terakhir untuk pertandingan dedang syair bahasa Melayu sekolah rendah peringkat daerah penampang tahun 2024. Dengan ini saya selaku pengurus majelis ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua peserta. Nampak kecil-kecil cilipadi, tapi sekali bersuara macam Garuda. Bukan burung pipit sebarang pipit, ya. Jangan tinggal kecil, jangan tinggal besar, jangan tinggal dia pendiam. Nampaknya melalui acara ini dapat saya simpulkan sesungguhnya murid-murid kita ini mempunyai bakat yang sungguh luar biasa. Cikgu sendiri pun belum tentu dapat bersyukur di depan. Sombong saja kan cikgu bilang boleh, tapi sebenarnya tidak boleh. Oke, tahniah sekali lagi diucapkan kepada anak-anak kecil kita. Tepuk tangan untuk Polski. Bukan senang naik pentas, bukan senang untuk bertanding, dan bukan senang untuk menghafal skrip. Masa pun macam satu minggu dan dua minggu saja, kan? Okay. Perjuangan mereka bukan perjuangan yang biasa-biasa, perjuangan yang sungguh hebat. Oke, kita akan berehat sehingga jam 10.30, tapi mungkin ada lebih sedikit sebab kita akan menerima tetamu daripada pejabat pendidikan daerah Penampang. Jadi kita sentiasa bersedia saja. Yang belum makan atau yang sudah makan dan mahu makan lagi, hidangan kita masih banyak di belakang. Karena anak murid kita yang belum makan sebab takut tadi untuk buat persembahan, isi perut, jangan balik nanti kita pening, kita pingsan. Termasuk cikgu-cikgu, termasuk hakim-hakim, termasuk pengurus teknik sekali. Okay, makanan kita masih banyak. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan memulakan acara seterusnya. Diminta semua peserta dan guru berada di tempat duduk masing-masing. Dengan ini majelis dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha, Puan Dayang Azizah binti Abdullah, penolong pegawai unit pemulihan khas sektor pembelajaran pejabat pendidikan daerah Penampang, untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmi dan menutup pertandingan dedangan syair sekolah rendah peringkat daerah Penampang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sepakat Sabah Hebat. Salam Penampang Hubuan Pemacu Kecemerlangan. Terima kasih kepada juru acara yang dihormati Pengiran Penaji Pengiran, selaku tuan rumah untuk dendangan syair sekolah rendah peringkat daerah, yang dihormati Cikgu Rashidah selaku pegawai teknik untuk syair, barisan guru-guru, seterusnya pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang mengikuti pertandingan dendangan syair pada hari ini. Pertama sekali, kami di pihak PPD mengucapkan syabas dan tahniah kepada SK Puan Tunong selaku tuan rumah yang telah menjayakan dendangan syair ini dengan jayanya. Meskipun hanya 12 peserta saja yang saya difahamkan menyertai dendangan syair ini, tapi sebenarnya untuk mencari 12 orang murid itu adalah sesuatu perkara yang sangat sukar. Sebab untuk makluman, syair ini bukannya mudah untuk kita dendangkan. Sebab dia ada lenggoknya, dengan bahasanya kena betul. Dan bila orang mendengar syair ini, dia akan terpesona. Okay? Tapi hari ini saya tidak akan bersyair, ya, sebab nanti semua terpesona, jadi semua tidak tidak tumpu pada saya. Okay, nanti tertidur semua. Okay. Okay, dan juga tahniah kepada tuan rumah sekali lagi kerana telah melaksanakan dan menjayakan dendangan syair ini.
Tidak dilupakan juga kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan saya juga dahulunya, kerana telah menghakimi rendangan syair pada kali ini. Dan seterusnya kita ucapkan tahniah kepada semua murid yang menyertai. Kalah dan menang ialah perkara yang kedua. Perkara yang pertama ialah keberanian adik-adik ini untuk sama-sama mendendangkan syair itu adalah paling penting, okay? Sebab kalah menang itu adalah perkara yang kedua. Sebab siapa yang dendangan syairnya yang menarik, itulah kita nobatkan sebagai juara, okay? Dan lagi terima kasih di atas kesudian guru-guru pembimbing yang tidak mengenal penat lelah untuk melatih murid-murid dia sampai ke peringkat dendangan syair ini dipertandingkan. Tahniah dan syabas. Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pertandingan dendangan syair bahasa Melayu Sekolah Rendah peringkat daerah Penampak. Dengan rasmi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Dayang Azizah di atas ucapan beliau itu tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Kalsum binti Lajim selaku hakim atau ketua hakim pertandingan dendangan syair peringkat sekolah rendah untuk memberikan ulasan terhadap pertandingan. Dipersilakan, Puan. Saya hormati Puan Dayang Aziza, Wakil Direktur UPD, Tuan Haji Miran, golong kanan kurikulum SK Pembunuh, Puan Nasidah, Pegawai Teknik untuk Syair pada hari ini, sahabat-sahabat saya, guru-guru pembimbing yang seiring dengan saya, guru penerti ABM, okay, anak-anak yang saya kasihi sekalian pada pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengarlah Tuhan, hamba berpesan. Irama apa tuh? Yesan. Hah? Yesan ke dalam dua? Yesan. Okay. Alhamdulillah, irama yang dipilih pada tahun ini adalah sebanyak 8 irama. Dan hari ini ada 3 sahaja irama yang disampaikan, yaitu yang pertama ialah Tok Kenali. Tahniah kepada yang menyampaikan Tok Kenali yang terbaik. Cuma ada sedikit saja yang dia punya, orang bilang lempong dia lah. Okay. Begitu juga dengan narasi Sarawak, ada seorang tadi yang menyampaikan tanya irama narasi. Bukan senang, irama narasi adalah dan juga terkenali dua irama yang mudah sangat sumbang. Okay. Kalau kita tidak ada samping mau sampaikanlah. Okay. Cikgu tak pandai. Okay. Dan juga irama dodo ya. Irama dodo, cikgu ucapkan tanya kepada semua peserta sampingnya adalah irama yang paling mudah untuk murid. Okay, irama yang paling mudah untuk kita pelajarilah. Nah, baik. Cuma dodo ini kita tidak boleh guna bahasa baku. Kita kena guna bahasa Riau. Okay? Dia ada saya tu jadi mengalah. Okay. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Saya. Ya saya. Okay? Jadi ada budak yang menyampaikan dengan baik, tetapi dia bahasa Riau tu dia tidak ada ditekankan dalam setiap lirik tu yang disampaikan. Orang Sabah susah. Iya, memang betul. Sabah agak susah. Budak saya sendiri pun terkejut juga. Kenapa mau ada saya? Kan? Okay. Dari segi teknik pernafasan, cikgu dapati masih ada lagi yang nah, tarik dia punya itulah untuk mungkin dia mau adjust salah satu mungkin juga waktu dia apa nih, waktu dia sedang bertanding nih dia kena ada batuk lah. Kita mau banyak makan rambutan, durian kan musim sekarang. Oke, okay, itu adalah yang perlu kita perbaiki. Dan juga getaran suara. Getaran suara ini dia akan berlaku apabila seseorang peserta itu jadi nervous. Dia pandai getar, dia pandai jadi, itu yang kita risau, getaran suara itu boleh menyebabkan dia menjadi sumbang ya. Sumbang, oke. Okay.
Kemudian itu sebutan baku yang tadi yang kita juga gunakan dan juga mimik muka. Kebanyakan peserta bila dia menyampaikan syair, dia punya tumpuan mata dia ke bawah, dia menuju ke depan saja. Sepatutnya dia boleh berada di kawasan ini, kawasan yang begini, okay? Linggok dia punya muka dan juga kawasan tubuhnya. Dan saya dapat ada seorang saja peserta yang aja mimik muka dan juga bahasa tubuh dia sampai dengan yang cukup baik. Oke, dan berikutnya ialah penghayatan lah. Setiap persembahan dendangan syair ni dia perlu ada penghayatan. Penghayatan. Murid-murid, peserta-peserta dia menyampaikan bersahaja. Jadi kita tidak dengar, tidak nampak dia punya yang kelembutan di sebayang, wow. Gitu ya tuh. Bila hakim dengarkan dia, oh benar, oke, baik, dia sama dan tidak ada yang bagus. Ada pun yang bagus tiba-tiba dia salah. Terlalu lama dia punya hentian. Untuk satu baris itu dia buat, untuk masuk pergi baris kedua dia buat hentian terlalu lama. Sepatutnya dia mesti bersambung. Dengarlah tuan hamba cerita. Cerita dongeng purbakala tersebut kisah. Ya dia tidak boleh berhenti terlalu lama baru dia masuk lagi pergi baris kedua, okay? Untuk yang Dodoy lah dan ya ini habis masalah ya. Hiasan betul Dodoy, hiasan betul dia ada hentian di tengah. Boleh, tetapi di Dodoy dia kena terus sampai ke ujung sehingga dia datang ke baris yang keempat. Oke, itu sajalah daripada perkongsian kami bertiga sebentar tadi dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Kansom yang telah di atas penerangan atau ulasan pertandingan kita pada pagi ini. Rasanya tadi dorong jumpa hari ini apa tuh? Dorong singkat sekali. Banyak gerai durian kan sepanjang perjalanan sekarang dari sini. Kalau dilanjut kali 1 menit sih habis. Okay, seterusnya majelis dengan sukacitanya mempersilakan Encik Pangeran Haji Johari bin Pangeran Haji Ahmad untuk menyampaikan cendrawasih yang pertama kepada pengurus teknik dan seterusnya kepada para hakim. Dipersilakan pengurus teknikal Puan Rasidah binti Daulan untuk menerima cendrawasih sijil penghargaan. Seterusnya dipersilakan Puan Norsiah binti Darus selaku hakim pertandingan pada hari ini. Seterusnya dipersilakan Puan Kalsom Lajim selaku ketua hakim pada hari ini. Seterusnya hakim seterusnya dipersilakan Puan Nurul Aina binti Jaludin Terima kasih diucapkan kepada para hakim dan polisi teknik untuk
pertandingan pada hari ini. Diminta Tuan Haji untuk kekal di atas pentas, Ji. Jangan turun. Oke, seterusnya. Saat yang dinanti-nantikan, keputusan ada di tangan saya. Tapi mau buka kena bayar. Oke, seterusnya. Dipersilakan Puan Dayang Azizah binti Abdullah, penolong pengelola unit pemulihan khas sektor pembelajaran, pejabat pendidikan daerah Penampang, untuk menyampaikan hadiah kemenangan kepada peserta diiringi oleh pengurus teknik Puan Rasidah binti Daukan. Ada debaran hari ini? Ada Cikgu yang berdebat. Kalau Cikgu menang, Cikgu bersyair 4 syair di depan. Tapi kalau Cikgu menang, Cikgu belum buka, masih tersembunyi, tidak tahu langsung, tidak dibenarkan karena marah tadi oleh ketua hakim, jangan buka. Kalau buka batal, kita bertanding balik. Oke, saya sembunyi ya, tidak mau jiran pun nampak, hanya saya seorang sahaja. Kita akan sampaikan hadiah kemenangan daripada peserta 12, 11, tapi tidak ada nomor ya, dia akan duduk di tempat kelima. Nah, jadi maknanya daripada tempat kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan, kesepuluh, dan sebelas, dan dua belas. Saya akan umumkan daripada belakang. Oke, nanti yang kemenangan itu daripada nomor empat, nomor tiga, nomor dua, nomor satu. Oke, jangan berdebar, Cikgu pun berdebar. Cikgu tengok muka kecut. Nah, meski pekan putatan Cikgunya, tadi berseri-seri mukanya. Sekarang macam bergegar-gegar ya. Jam 12 nanti baru saya akan umumkan. Nah, kita biarkan Puan Dayang berdiri lama-lama 2 jam di depan. Suruh syair satu-satu. Oke. Alamak, dia tidak tersusun ya. Oke, saya tanda dulu sebab susunan dia rawak. Aku lama-lama sendiri ini enggak apa. Tiga orang. Di api. Karena nyampai saya tadi. Hakim. Dua jam kan tunggu lagi. Jangan karena marah kita nanti pegawai ada di depan. Oke. Ini saya tidak sebut nomor 12, nomor 11, tidak. Yang di belakang ini dia berada di kedudukan selepas nomor 4, maknanya nomor 5. Oke, tidak ada lagi cakap nomor 12 ya. Dia akan bermula daripada nomor 4 saja yang tertinggi. Jadi, seterusnya mengumumkan penerima sicil penyertaan dan pencapaian. Dipersilakan, Cikgu sebut nomor saja hari ini, Cikgu bermain dengan nomor. Peserta nomor 11. Seterusnya, peserta nomor 4. Seterusnya, peserta
nomor 3. Seterusnya, peserta nomor 1. Seterusnya, peserta nomor 12. Seterusnya, peserta nomor 5. Seterusnya, peserta nomor 6. Seterusnya, peserta nomor 7. Berikut ialah 4 peserta terbaik pertandingan dendangan syair Bahasa Melayu Sekolah Rendah peringkat daerah penampak tahun 2024 jatuh di tempat keempat. Ada satu kecil lagi kan? Sebab saya beritahu tadi 5 peserta pemenang, tapi rupanya 4 saja peserta pemenang. 4, makanya 1, 2, 3 saja yang diterima. Jadi ada satu orang lagi. Oke, ada satu orang lagi. Dipersilakan peserta nomor 8. Okay. 3 tempat terbaik. Cikgu akan baca dari tempat ketiga. Lepas itu tempat pertama, barulah tempat kedua. Okay. Cikgu tidak akan ikut giliran 3, 2, 1.
Tempat ketiga, terus tempat pertama, barulah tempat kedua. Oke? Okay? Bersedia. Sekarang jam 11, jam 12 ya. Oke. Okay. Di tempat ketiga, tidak bisik ya. Kasihlah, duduk-duduk-duduk sikit. Syair. Oh, saya mau syair. Di tempat ketiga, jatuh kepada peserta yang memegang nomor giliran peserta. Nomor 10. Oke, ini Cikgu akan sebut di tempat pertama, tetapi tempat pertama tidak perlu naik terlebih dahulu. Yang naik menerima hadiah adalah di tempat kedua. Oke? Di tempat pertama, pertandingan dengan syair Bahasa Melayu peringkat sekolah rendah daerah penambang tahun 2024. Yang comel belum kena sebutkan. Oke. Di tempat pertama, jatuh kepada nomor giliran peserta. Nomor giliran peserta ialah nomor 2. Jadi dipersilakan di tempat kedua peserta nomor 9 untuk naik ke pentas menerima hadiah pencapaian. Tahniah kecil-kecil cili padi. Saya tergoda dengan suaranya tadi. Belum pecah halkum bunyinya. Masih miring. Kalau kita panggil belum pecah lagi halkumnya. Oke, persilakan juara kita. Di tempat pertama, jatuh kepada peserta yang memegang nomor giliran. Nomor 2. Bekas anak murid saya nih. Saya mengakun sudah 2 tahun saya ajar piano di sekolah pertatan. Tahniah diucapkan kepada murid ini. Kita tidak akan sebut namanya ya, supaya kami menjaga. Nah, ini bekas anak murid saya nih. Oke. Tahniah diucapkan kepada pemenang. Diminta semua pemenang 1, 2, 3 untuk naik ke pentas. Kita mau ambil gambar kenang-kenangan. Hakim juga. Sampai 5, 1, 2. Macam mana waktu sampai 5? Sebab selepas 5 itu tidak ada. 1, 2, 3. 4 saja, 1, 2, 1. Oke, dengan peserta nomor 8. Naik sekali, ada 4 peserta. Peserta nomor 8. 4 peserta. Atau mau 5 lagi? Boleh buat lagi? Oke, 4 peserta. Mau 5 peserta kan? 4 saja kan? Oke, peserta, kenapa kita kasih naik satu lagi. Peserta kelima, peserta angka giliran nomor 7. Nomor 7. Oke, sila naik ke pentas. Sebab nomor 5, oke. Ini anak murid saya juga. Tadi itu bekas anak murid saya. Bagus anak murid Cikgu Rusdi ini pada naik pentas. Cikgunya saya tidak naik pentas. Oke, dia 1. Jangan mengaku, saya 1, mengaku. 1, 2, mulai. Oke, freestyle. Tepuk tangan ramai-ramai diucapkan tahniah di atas semangat juang. Setiap peserta bukan senang untuk bersyair, bukan senang untuk menghafal lirik-lirik bait-bait syair. Sedangkan saya perhatikan tadi hakim pun berkerut dahi. Betul kan ada di orang ini? Betul kah irama ini? Teruskan berjuang. Saya dengar tadi yang di tempat pertama ini adalah murid tahun 6, sekarang tahun 6. Di tempat kedua ini murid tahun 4 ya. Masih ada masa lagi 2 tahun.